ini adalah saat dimana seorang muslim menggapai kemuliaan Ramadan di 10 hari terakhir, sebagaimana yang dilakukan Rasul dulu. Ya, Rasul itu menyibukkan dirinya dengan berdiam diri di masjid untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, ya, dengan cara qiyamul lail, kemudian baca Quran dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya dari malam sampai pagi hari. Jadi memang kemuliaan Ramadan itu terletak di 10 hari terakhir Ramadan. Di antaranya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang dimana semua manusia menginginkan perkara ini, sehingga ini cuma bisa didapatkan salah satu caranya adalah dengan iktikaf, dengan melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga bisa mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dengan cara beriktikaf, berdiam diri di masjid, menyibukkan diri dengan perkara-perkara akhirat. Amin.